Panggil Cik, panggil Cik. Oh. Oh, ke situ dia, ke bawah dia. Ayo pindah satu ibunya. Ibunya takut. Oh, ibu asmanya takut banget. Iya, ya nih kakak. Jadi iya. Karena kalau ada yang takut di perahu ini, si Rizka tuh jadi kabur, susah untuk didekati. Jadi Bu Asmanya pindah ya, dulu. Kenapa? Soalnya emang Bu Asma takut banget, nanti kita juga takut. Takutnya tuh kayak ibu, jadi ibu trauma sudah, kasihan dia. Iya, gitu jadi ya? Kita tidak bisa apa-apa. Jadi aku tinggal menjaga dia aja. Karena jarak itu tempatnya dekat. Emang dekat banget sih tadi. Oke, Pak Mbok. Oke, Pak Mbok yuk. Heeh. Iya. Kita mau cari lagi di sekarang. Cari lagi dia. Soalnya dia ke pas ibunya takut dia ke atas. Iya. Dia bisa ngerasain yang takut berarti. Iya. Enggak mau dia. Enggak mau. Oh, Rizka, mana sudah tadi ini? Oh kan, soalnya kan pasti kan kamu baik tuh sekarang cuman buat. Ada dulu tiga, satu meninggal ditembak orang. Banyak yang naik-naik itu, sekarang buaya kan enggak liar sudah daerah sana. Yang tadi buktinya kita ketemu tadi enggak liar, karena kami kan sudah biasakan interaksi sama di orang setiap ketemu. Jadi warga di sini juga terbiasa ikut saya. Lah. Rizka. Rizka. Daerah situ aja dia itu. Kita cari dulu, enggak tahu orangnya sembunyi di mana. Ya makanya kalau dibuat semua takut ya wajar. Kita mau wajar. Emang menyerang. Baru pertama kali kita melihat tadi buaya kulitnya juga ternyata kayak gitu. Tadi tenggelamnya sini ya? Iya Pak. Dia ke sini Pak. Dia ke sana kan. Itu sebenarnya dia ada di sini. Iya ada aja ya. Itu. Itu nah bekasnya tadi sana. Tondor sih, tondor. Ke atas gak sudah. Nah dia karena dia yang jemput kita. Iya, coba-coba kita telusuri dulu ke atas. Papa panggil kakak saya. Kak. Sini. Putri. Jauhnya dia ke sini ya. Sini. Kak. Ayo, enggak lama juga pulang ini. Yuk. Ya, sayang. 26 tahun itu perasaan itu kayak anak sudah. Nah, itu perkirakan ketemu saya kemarin sekitar umur 7 tahun dia. 9 tahun lah. Sepapan kan. Sini Putri, ayo. Nah, segernya ayamnya ini. Ayo. Pamu kayak pernah nggak sih Pamu pas lagi mau nyamperin Rizka, atau ada buaya lain yang muncul Pamu? Ya ada, pernah. Nah, berkelahi nggak Pamu jadi Pamu? Iya, marah ini. Kejarnya. Cemburu. Misi Palea, misi ya. Tadi itu dia kalau anu nggak ada yang takut, lama. Puas kita. Dicium-cium, pegang-pegang. Bete gitu ya. Dia kayaknya bete banget. Kuning banget matanya itu. Iya, kuning. Enggak tahu berubah-ubah kadang matanya. Oh ya? Rizka kenal satu bontang. Terkenal. Soalnya nelayan-nelayan itu kadang sama-sama dia mancing. Ini. Banyak. Tapi hari Minggu, Sabtu Minggu. Rizka. Jadi itu ngerti ya. Dia enggak langsung kabur tadi, menghindar aja dia. Iya, dia pindah ke sebelah. Ke sebelah sana. Di situ nengok dia. Kita samperin. Tengok-tengoknya terus sudah. Oh, ada takut bilangnya ini. Panggil Ci. Oh. Oh, ke situ dia, ke bawah dia. Wih, keren itu. Rizka. Dia udah mulai naik pelan-pelan. Jadi ikuti aja. Gelam lagi. Tapi alhamdulillah bisa dapat brown itu. Dia dua macam aja makanannya itu, ayam, ikan bandeng. Kalau tongkol senang dia. Oh. Kenapa tongkol enggak suka? Enggak tahu, mungkin gatal kali. Iya, karena enggak senang dia dimuntahkannya. Oh. Apalagi ku bawakan daging sapi kemarin dibuangnya.
Oh, sapi nggak makan juga? Nggak mau. Jangan makan sapi. Enggak, takut ini kolesterol tinggi. Dia cuma makan ayam. Ya, pahamu kolesterol juga. Banyak buaya darat sebelah. Ini juga ditinggal. Di sini berapa orang? 3 orang. Dulu anakku cowok sama yang cewek ini terus cium. Tenggelam lagi dia. Biar aja kita anu dari Jawa aja dulu. Kadang dia itu habis dikasih makan, diantar kita pulang. Oh, gitu. Gitu dia. Selalu, cuma ya mungkin ada yang ketakut begini, sudah dia juga ikut takut. Ayo makan dulu yuk. Ayo. Ayo. Makan dulu yuk. Enak kalau sudah habis makan. Ayo Putri yuk. Putri. Ayo nak. Sini. Ayo. Sini nak. Pintar Putri. Mau enggak kasih ayam? Yuk. Tapi kasih yuk. Satu. Enggak. Masa mau diambung Putri? Nih. Satu. Dua. Ayo. Anu banyak bakau sih. Nanti kena anunya. Ini nak sini. Nih, kita papi yuk. Ayo. Sini. Nah. Putri. Ayo jalan-jalan aja kita yuk. Ayo nak. Ayo Putri. Nih, ayo. Ayo makan dulu yuk. Ayo. Putri. Banget, Pak. Iya. Ayo itu dipanggil Pici, panggil Pici. Ya. Nih, panggil Pici. Satu. Masih ada di mulutnya itu. Ayo. Putih pemalu leh. Ayo nak. Ayo makan dulu ya. Satu, dua, tiga. Enggak mau. Enggak mau sih. Kak. Dia ngantuk apa ya? Enggak. Deska. Yo, ini ada Kanisa mau foto bareng katanya. Iya, mau foto bareng aja, Nak, ayo. Ayo papi pegang-pegang dulu. Yuk. Daripada Putri jauh. Ayo papi Nak ya. Sini ya. Jangan-jangan papi ya. Ya. Enggak. Ayo sayang. Putri sayang orang itu, Putri disayang orang semua, Putri itu. Putri. Nah, ini. Lihat dulu papinya. Mau kah? Nih. Mau. Enggak mau. Malah tidur orangnya. Malah tidur. Oh, tidur. Ngantuk kayaknya dia mesti tidur. Merem dia kalau kita ngomong. Ayo Nak ya, misi Nak ya. Coba keluar putrinya tadi enak enggak dia lulus papi Nak ya. Nah, kepalanya juga lulus. Coba di luar dia disayang papi sudah ini. Mau enggak Nak? Papi suapin aja Nak ya. Pas dia dapetin udah enggak takut. Misi Putri ya. Dihilang dulu nih ya. Hilang ya. Misi. Misi. Nah. Hilang sudah. Bisa papi dekat-dekat sedikit. Ayo Putri, coba papi suapin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, makan enggak, Nak? Ya, disuapin nah, enggak mau juga ya. Nah, tuh. Enggak mau. Enak. Beda itu tidak bisa dipaksakan, mau-maunya aja. Ini kita masuk di sela-selaan, sudah akar. Coba di luar enak. Bisa kita sayang-sayang. Keluar dia, karena aku masuki ayam mulutnya, tidak mau. Nih, ayo, ayo. Tabi. Tuh, tidak mau kan? Ayo keluar dulu, pala, yuk. Keluar. Yuk, keluar ya. Yuk. Dah. Kayak apa mau disayang-sayang kalau di situ? Ini enggak mau juga patah. Monyet. Kiranya bawa makanan.
Pak Ambo. Oke. Jadi di mana Pak Ambo itu apa perangkap kepitingnya? Ini ada di depan sudah ini. Oh, ini mau sih? Mau dipanen nih. Oh, ini. Oh, ya ini namanya bubu. Bubu jadi, bubu. Tadi dia emang ditaruh di situ aja. Enggak, dari kemarin ini ku taruh di sini. Oh, jadi perangkap udah dari kemarin. Ya. Ini untuk perangkap pas apa? Nangkap kepiting. Jadi kita tinggal panen. Tinggal panen, siapa tahu ada isinya. Ini nanti kepitingnya masuk aja gitu. Iya, masuk. Apa namanya perangkapnya ini? Ini namanya bubu kalau orang di sini ya. Oh, ini coba, namanya coba. Bubu. Ini kita bisa. Nah, ini ada isinya ini dua. Oh, ada. Iya, ada. Mana ada kepitingnya? Ini coba, ada dua. Sebelah sini, Pak Ambo. Oh, tiga, ada tiga. Oh, ada tiga. Oke. Okay. Coba. Berat juga ya? Berat. Nah, ada isinya tiga, teman-teman. Nah, ini oh, lihat tuh, Kakak tuh. Tiga, oh. Lihat. Tuh, ada kelihatan nggak? Ada tiga tuh. Kita ada tiga isinya. Enak malam ini. Kamu bisa nggak masaknya? Bisa, coba. Nih, ambilnya gimana nih? Itu nanti enggak, belum bisa diambil itu, nanti di ada jalannya, dibuka talinya baru dibuka. Oh, oh ini nih tali-tali ininya. Dia masukin dari mana? Ini, Pak Ambo. Oh, ya. Gimana, Pak Ambo, bukanya gimana dia? Ya, tapo dangyo, pakai cara dibuka, roh. Tau kar. Gini, ya. Gimana, Bu? Oh, ini namanya kepiting bakau. Bakau. Ini, sini dari depan kali. Itu si talinya dicopot dulu. Ini kah? Ya, ya betul. Buka dulu. Ini Bu, saya ahli kalau buka-buka gini, Bu. Iya. Oh, cepat. Jagonya saya, Bu. Tadi dong. Oke, Kakak. Jadi ini si kepiting bakaunya tuh didiemin sehari semalam ya, Pak ya? Iya. Nah, alhamdulillah nih kita dapat ada tiga. Tuh, ada jadi tiga. Nanti dia tuh masuk sendiri dari sini nih. Iya, masuknya dia dari masuk sini. Nih biasanya kalau kayak gini masuk. Kita ditaruh doang atau ada umpannya gitu? Ada umpannya, cuman? Sudah habis. Umpannya apa? Umpannya apa? Ikan. Ikan. Oh, ikan. Ya, ini ikan. Gitu ya. Oke, oke. Okay. Jadi taruh umpan makanya ini, dia masuk. Iya. Oh, dari sini nih ambil. Ini benar dari sini. Ini enggak akan dicapit nih. Nih. Yang benar nih. Eh, pelan-pelan ngambilnya jangan gitu. Oh, gimana? Entar tangannya kejapit. Oh, jadi apa gimana nih, harus dipegang? Ini dibukainnya aja ini. Iya, baru dimiringkan. Entar kita buang ke situ. Iya. Oh, kalau enggak usah di kalau dimasukin tangannya nanti kejapit. Oh, kalau jalan nanti gimana tuh? Iya, Bu. Nanti kalau asal taruh sini nanti ngejalan pantat kita ini capit-capit, Bu. Iya, ini kan ada ininya, ada di bawah ininya. Situ maksudnya. Gimana caranya? Oh, coba ya udah. Ya udah coba Ibu Asma deh. Enggar tapi deh. Dibuka dulu kali papannya. Nah, dibuka dulu. Itu papannya dibuka. Oh, ini papannya bisa dibuka. Iya. Ternyata fleksibel. Oh, papan ini. Ya, multifungsi. Oh, multifungsi. Baik. Awas. Itu saya guys kalau mau. Iya. Ih, apa tuh? Oh, enggak ada apa-apa. Iya. Ya, keluarin aja ya. Kak, okay. Nisanya agak berdiri kali. Iya, kita keluarin ya. Awas aja dicepit. Satu lagi. Sini. Oh, oke. Okay. Ya, tutup. Ya. Dia ngajak berantem. Tutup. Bisa pegang enggak? Bisa. Coba pegang. Nah, adik sekarang duduk sini, aku enggak mau duduk sini, gantian kita duduk. Di depan. Liganya gini caranya. Gimana, Om? Nih Pak Ambo bisa nih cara megangnya nih. Gimana, Pak? Oh, sedang yang bisa ngejepit kita tuh. Coba, Pak. Coba. Dari belakang. Iya. Oh, jangan dari depan. Bahaya kalau dari depan. Oi Kakak. Nih sekarang aku mau coba pegang kepiting bakaunya nih. Nah. Dari belakang tindis ya. Ini. Baru ya. Pegang. Sini ya. Ya. Oke, angkat. Baru angkat. Wow. Nah, gitu. Ini sudah lemes ini sudah 2 hari semalam kan? Wow. Hey! Tadi kan aku udah ngeluarin. Lihat tuh Kakak tuh, capitnya tuh gede banget kan? Yang bisa nyapit kita tuh yang itu kan? Masa ya. Coba? Nah ini hati-hati nih megangnya nih. Ini karena kepit ini kayak udah sehari udah agak lemes, jadi agak mudah. Tapi kalau nggak kita harus hati-hati kan udah tuh. Udah siap-siap buat nyerang. Ya pokoknya kita mau pergi periksa lagi ya bubu lain karena ini baru satu. Kita oh masih banyak lagi nih Pak? Masih banyak. Wah ayo let's go. Nanti kita cari lagi, oke? Okay?
mana lagi Bu? Bubunya sebelah mana lagi nih? Oh, iya, kita coba tengok yang sebelah sana kan. Oh, keluar ada juga. Lagi Bu. Ada. Iya, masih ada. Taruh itu kita lihat siapa tahu ada. Iya ya. Oke, kemarin yang kedua ya. Iya. Wah, itu tuh kelihatan tuh. Tuh. Ada dua. Yeay. Ada berapa, Pak? Ada dua. Yang di sini ada dua. Oh, yang ini ada dua. Oh. Boleh keluarin? Masukin lagi ya nih. Oh, ini lumayan gede-gede nih. Buka, Mbak. Bisa enggak? Tapi enggak mau itu takut kecapit saya gini-gini. Enggak, coba agak enggaknya berdiri. Berdiri. Yeah. Udah tahu. Dia tuh jail. Ini terbalik dia enggak apa-apa nih. Balik gini dianuin dia apa ya kasihan dia kayaknya udah banget ya tutup aja situ enggak apa-apa awas ya nih lihat pembalasanku nanti ini ditaruh lagi atau gimana ini enggak usah kita bawa pulang. Hah? Ini kita pasang lagi mbak kan karena umpannya udah habis jadi jadi pas ditaruh umpan lagi habis itu dicelupin ke air lagi Bu ya. Oh umpannya itu ya. Nih lihat nih kakak nih jadi ambil ayamnya. Nih itu jadi gimana? Kepiting itu masuknya ya pataman tuh Sedi nih. Dan kadang juga bukan cuma kepiting doang ya Bu ya, bisa ada ikan juga yang masuk ya. Kadang-kadang ada ikan yang masuk, plung gitu kan. Nah, sini. Jadi nanti jadi kepitingnya juga sama kayak gitu. Terus ini kita ikat dulu nih, kita ikat. Baru deh kita tinggalin kita taruh di tempat yang tadi kita ambil. Berarti ini harus kita ikat lagi. Iya. Pak, kita antar ini lagi ya Pak ya? Iya, boleh. Oh iya, ikat-ikat dulu ya. Oh, ini Bu Asma aja takutnya kenceng nggak? Bisa. Ikat-ikat kok. Ikat aku pintar, kalau buka-buka kamu pintar. Iya, betul banget. Terus kakak di sini juga habitatnya baik banget. Nggak cuma kepiting bakau doang nih, tadi juga kita kan lihat. Ada buaya. Banyak monyet-monyet. Jadi kalau misalnya kita kesini bawa makanan tuh bisa tuh kita kasih sekalian tuh monyet-monyetnya nanti kita disamperin monyet-monyet gitu tuh. Terus ada monyet, ada ini juga apa namanya? Burung tadi banyak burung. Burung ya, mm-hmm. Burung banyak burung ada. Nggak tahu nama burung itu apa tuh, ya? Ada yang bagus tadi sama ini apa sih yang kayak apa komodo itu? Biawak. Iya ada biawak. Iya tadi juga ada. Pas kita jalan kesini lihat banyak. Bagus banget di sini, aduh sayangnya nih. Kita nggak bawa pancingan, jadi sebenarnya kalau kita ini bisa sambil mancing-mancing karena ikannya banyak banget. Oke. Ini sih bisa banget dibilang Amazonnya Indonesia ada di Kalimantan Timur. Keren, ini tuh kayak di film-film gitu, kita menyusuri sungai, terus kayak banyak pohon-pohonnya. Ini juga karena ini berdekatan sama laut, airnya tuh apa payau, jadi agak-agak asin. Agak-agak asin, kenapa bisa tahu? Karena kita kecipratan. Sudah dijilat. Ya sini aja buang aja. Oke. Okay. Ya oke teman-teman, setelah habis ini kita mau menemui sahabat saya dulu, Rizka. Tinggalnya dekat sini. Ya, tinggalnya dekat sini. Ya, oke, mau ketemu dulu deh sama temannya Sambu namanya Rizka. Cewek, Pak. Cewek lah. Cakep. Montok dia, pokoknya langsing. Bagus. Wah, luar biasa. Mau bapak yang saya bawa, Pak, saya langsung gas nih. Biar cepat sampai tujuan. Oke, kakak Andi kita udah gak sabar nih mau ketemu Rizka. Katanya sih cantik, cakep, bodinya beuh. Mantap. Oke. Laki-laki. Tetap di Tanah Air Beta. Ayo, Pak, sama Rizka, Pak.